Oke. Bagus. Guys. Pihak yang berwajib menerangkan kalau misalnya Luucinta Luna diamankan bersama pasangannya, yaitu pacarnya Abash bernama asli Dian Ayu, yang pihak berwajib menerangkan kalau dipastikan Abash atau Dian Ayu ini adalah seorang perempuan. Hanya Luucinta Luna yang positif, Abash dan dua orang lainnya negatif, namun Abash masih dimintai keterangan dan boleh-boleh pulang. Sempat beberapa kali ditanya media perihal jenis kelamin Abash dan Luucinta Luna, pihak berwajib menyatakan kalau Abash jelas perempuan. Untuk Luucinta Luna di KTP dirinya perempuan dan di paspor laki-laki, jadi pihak kepolisian menunggu pengadilan. Abash atau Dian Ayu memang sudah lama pacaran dengan Luucinta Luna atau Muhammad Patah. Jenis kelamin Abash memang pernah diberitakan kalau dirinya perempuan. Banyak bukti kalau dirinya perempuan, foto-foto masa lalunya juga ada di internet. Namun Abash membantah, Abash merasa dirinya laki-laki. Diperkuat dengan pernyataan Luucinta Luna kalau Abash calon suaminya. Satu. Dua. Nice. Tiga. Bagus. Empat. Okay. Luucinta Luna dan Abash bahkan sudah buat pengumuman kalau keduanya akan berencana menikah di tahun 2020 awal ini, bulan Februari. Namun nampaknya rencana keduanya ini harus batal atau harus ditunda dulu karena Luucinta Luna bermasalah. Bermasalah diamankan karena Luucinta kedapatan memakai barang terlarang. Rencana menikah dengan kekasihnya Februari 2020 ini rencana batal atau ditunda karena memang tidak memungkinkan untuk Luucinta Luna mengurus semuanya di luar karena harus ditahan. Meski Abash negatif, namun polisi sebut Abash sebagai istri Luucinta Luna atau pasangan Luucinta Luna menegaskan Abash tetap diamankan untuk dimintai keterangannya. Setelah semuanya jelas, Abash bisa pulang, tapi dengan keterangan yang jelas dulu karena Luucinta Luna pasangannya positif. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.